Kita kan sudah melaksanakan semua instruksi itu dengan bertambah gugus tugas sudah langsung dipimpin oleh bupati. Dan yang kedua kita membuat posko-posko untuk mengawasi jalur keluar masuknya yang datang. Bukan hanya di Sangatta saja, di Kombeng dan di kilometer 23 di Muara Bengkal. Dan saya senang sekali juga, ini kecamatan dan desa-desa juga membuat posko. Jadi masing-masing yang mau masuk ke kecamatan atau desanya juga mereka membuat posko. Jadi ini adalah terbangun bahwa seluruh masyarakat di Kutai Timur sudah peduli adanya untuk melawan COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah kemarin sudah kita sampaikan dalam upaya bukan hanya melawan COVID tetapi ada hal lain yang harus mendapat perhatian kita, yaitu dampak buat masyarakat yang ya katakan kita tidak keluar rumah, artinya benar-benar terisolasi. Nah ini juga mendapat perhatian khusus dari kita, yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk memberikan sembako untuk kehidupan terutama masyarakat yang tidak mampu, yang kerjanya yang tiap harinya serabutan kan. Ini di luar PKH ataupun yang bantuan lain yang sudah diatur melalui dinas sosial. Dan yang ketiga, nah ini yang sudah kita akan pikirkan lagi untuk nantinya mengalokasikan pasca, bagaimana nanti kalau COVID-19 ini berakhir. Nah ini ada tiga tahapan yang harus mendapat perhatian kita. Oke. Okay.